Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama band Puncinda. Nah, oke seluruh, di video kali ini kita akan mereview kebun waru ini. Salah satu miliknya Mas Reza ini. Ini di lahan grownya. Ini dulu kita pernah membuat video di sini tentang program pecah batang waru Taiwan. Nah, sekarang kita akan mengupdate-nya. Nanti yang belum nonton di video sebelumnya ketika pecah batang, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, kita lihat untuk bahan waru yang pertama. Nah, ini mungkin level untuk pemecahan sudah mencapai pecah 8 ini. Kondisinya ini masih pengelosan. Oke, lanjut ke sebelahnya ini. Nah, ini dulu yang kita videokan atau kita pecah. Nah, ini update-annya sekarang. Kambium sudah mulai jalan menutup. Akar melingkar dan masih pengelosan ini. Nah, ini kita lihat, ini ada waru India ini, yang tadi waru Taiwan. Ini juga programan pecah batang, program akar juga. Ini akarnya melingkar. Oke, lanjut ke sebelahnya. Ini juga waru India ini. Nah, ini juga program pecah batang, program akar juga ini. Oke, lanjut ke sebelahnya. Oh, ini juga masih proses. Ini masih ditimbun, banyak semutnya seluruh. Lanjut sebelahnya. Nah, ini juga, ini kurang pecahan lagi seluruh. Ini nanti kita program pecah lagi, kita bagi, karena ini ada, masih ada apa, renggangnya ini, spasinya ini, nanti kita pecah, nanti bisa nutup seluruhnya ya, seutuhnya. Oke, kita lanjut ke sebelah. Oke, lanjut dan yang satunya lagi. Nah, ini masih program. Ini dulunya tanamnya dari segede ini ya, seluruh. Nah, segede ini, di ini dulu pecah batang, hanya satu jengkal mungkin pecah batang. Ini umurnya semuanya 8 bulan kayaknya ini. Oke, kita lanjut. Ini waru India ini. Nah, ini dulu juga ada videonya walaupun sedikit. Sudah tahap rapat untuk pemecahannya, sudah menutup semua ini, tinggal kita menata perakaran. Kita belah dengan akar yang besar, kita potong lalu tumbuh ke anak cabang ya, pembuatan anak cabang akar. Atasnya masih los, belum dipotong. Ada waru Taiwan juga, programan pecah batang, umurnya rata-rata sama ya seluruh, 8 bulan ini. Dari sejeri waktu itu penanamannya. Di sini ada yang nyeleneh satu, ini ada band beringin kimeng.
Nah, ini juga ekornya muter. Programan pecah batang ini. Nah, ini tahapannya sampai ke pemecahan akar atau akar-akar yang sudah besar itu kita belah, kita bagi lagi, lalu dipotong seperti ini. Nah, nanti tumbuh anak akar ya. Nanti kita besarkan lagi nih sampai naik ke pot. Untuk percabangannya belum dibuat dulu, ini masih di los dulu. Nah, ini baru menanam pohon gimeng ini di ground semua. Ini baru hari ini untuk penanaman di kebunnya Mas Resa nih. Ini baru ditanam, belum tumbuh subur. Oke, kita lihat koleksi-koleksi yang lain. Nah, di samping sebelah rumah ini ada pohon asem ini, deretan pohon asem ini. Ini dulu kita pernah reviewnya. Nah, ini asem keskit karakternya. Nah, ini juga ini hasil cangkok semua ya, seluruh. Nah, ini bonggolnya besar sekali ya, seluruh. Ini ke atas. Ini rimbun belum dibentuk ya. Masih dibiarkan los dulu. Asem semua ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Oke, sampai jumpa. Salam bonsai, salam satu hobi, bonsai vlog Jawa.